Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Niga dalam pelajaran musik. Ada dua jenis alat musik, yaitu alat musik ritmis dan juga alat musik melodis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada. Artinya, alat musik tersebut tidak bisa memainkan melodi, tidak bisa memainkan tangga nada. Contohnya adalah drum, maracas, tamborin, timpani, kendang, gong, ketipung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah alat musik melodis. Alat musik melodis artinya alat musik yang bernada. Contoh dari alat musik melodis yaitu piano, biola, keyboard, seruling, trompet, flute, dan masih banyak lagi. Anak-anak, berikut ini adalah gambar dari alat musik ritmis dan juga alat musik melodis. Silakan kalian pilih manakah yang alat musik ritmis dan manakah yang alat musik melodis. Kalian kerjakan worksheet yang sudah Miss bagikan dalam lesson kit. Selanjutnya, silakan kalian kumpulkan saat pengambilan lesson kit. Selamat mencoba, selamat berlatih. Sekian dari Miss Niga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.